Siapkan minyak secukupnya, masukkan bumbu yang sudah dicoper kasar. Ini pakai bawang putih, bawang merah, cabai keriting, dan cabai rawit. Lalu masukkan juga daun serai dan daun jeruk yang sudah diiris tipis. Oseng-oseng sampai matang dan harum. Setelah bumbunya matang dan harum, masukkan tuna yang sudah disuwir. Tunanya bisa direbus atau dikukus terlebih dahulu sebelum disuwir. Lalu kita masukkan garam, gula, dan penyedap sesuai selera. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata dan jangan lupa diicip rasanya pas atau tidak, itu tergantung selera. Nah, ini sudah selesai dan siap disajikan.